Setelah melaksanakan sholat asar di Masjid Miftahul Huda, Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi, Haji Hasan Basri Agus atau HBA, didampingi Haji Sarasari menyempati diri berkunjung ke Madrasah Miftahul Huda, Desa Teluk Rendah Pasar, Kabupaten Tebo, Rabu 16 November 2022. Mantan Gubernur Jambi periode tahun 2010-2015 ini membagikan Al-Quran, roti, sarung, dan berupa santunan uang didampingi Haji Sarasadin. Terlihat anak-anak madrasah Miftahul Huda yang berjumlah 25 orang dan guru madrasah berjumlah 6 orang senang dan bahagia didatangi oleh HBA. Karena dibagikan roti, sarung, dan Al-Quran, dan santunan uang. Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi Haji Hasan Basri Agus mengatakan hari ini mampir ke Madrasah Miftahul Huda di mana kondisi madrasah belum menguntungkan, perlu dorongan dan dukungan. Ya, terima kasih, dikasih Quran semua. Aman, aman. Ini bedaan. Nah, besok pakai ngaji ya. Hamil, cuman bisa dimakan itu kita yang hamil. Awas, awas. Sudah semua. Ini kebetulan saya dalam rangka kunjungan ke Korobungo. Sebagai ada kegiatan pertemuan dengan para tokoh-tokoh. Dari Departemen Agama di Mono, kaitannya dengan masalah haji. Dan sore ini kita mampir di Masjid Miftahul Huda, dan ada merasanya di sini. Yeah. Gitu. Dan saya melihat anak-anaknya cukup banyak. Gitu. Ya, kondisi madrasahnya belum menguntungkan lah. Ini perlu dorongan dan dukungan. Kebetulan memang di dalam mobil saya ini, kemana saja saya pergi pasti ada oleh-oleh. Ada roti, ada sal, bisa di mobil ini, kemudian ada kain, dan ada Al-Quran itu. Nah sekalian saya sedekah kepada anak-anak kita dan pasuk juga majelis gurunya. Dan ini tanda perhatian saya terhadap pengembangan Pondok Pesantren sebagai anggota Komisi 8 DPR. Jadi itu dalam merasa dalam mobil saya itu pasti ada apa yang saya sebutkan tadi. Di mana saya ketemu madrasah, ketemu tokoh-tokoh masyarakat, ulama, misalnya saya selalu sedekah. Sementara itu, pengurus madrasah Miftahul Huda Iswatun mengatakan sangat berterima kasih didatangi oleh HBA dan memberikan bantuan. Ia berharap apa yang dicita-citakan oleh Pak HBA selalu tercapai. Alhamdulillah, terima kasih Nian. Ya Bu. Tidak terbayang Bu ya? Tidak terbayang Pak HBA bisa datang ke sini Bu. Anak murid sudah. Tidak terbayang Bu ya? Sudah. Sukses apa yang dicita-citakan. Iya. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.